Berbicara tentang kota Jakarta, Anda mungkin langsung terbayang dengan kemacetan, polusi asap kendaraan, sampah, dan berbagai kesemrawutan lain yang disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat sekitar. Mungkin asumsi Anda benar, tapi tahukah Anda di salah satu sisi kota Jakarta, Anda masih dapat menjumpai lingkungan yang alami dan nyaman. Berikut liputannya. Jakarta merupakan kota yang memiliki tingkat pencemaran air dan udara paling tinggi. Bukan tanpa alasan, semua itu terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat. Tetapi di balik itu semua, masih ada warga yang memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan. Seperti di Cinere, Jakarta Selatan, Anda masih dapat menjumpai kawasan hutan kota yang alami, asri, dan sejuk. Si jali-jali. Bahwa membangun itu harus punya peradaban. Bahasa keren itu. Peradaban itu arti kata ini. Kalau kata orang tua, kalau sungai sudah tidak berpalung, gedung, putaran air itu palung. Kalau pasar sudah tidak tawar-menawar, peradaban akan hilang. Gua adalah calon di pemerintahan sendiri, Harim Samrahar. Kesel gua, bayangin aja Raja Swedia mau datang dan program Pramuka Masa Depan Kehidupan Anak-Anak Muda. Tetapi kemudian setelah surat resminya datang, tanggal 30-31 mau datang, di cut. Karena gak pantas seorang raja mengunjungi tukang kambing. Harusnya raja diterima dengan glamor, pejabat, tokoh-tokoh, kiai, DPRD, ngumpul tuh. Oh, ini loh Indonesia. Itulah munafik. Kawasan hutan kota ini berdiri di tengah-tengah masyarakat. Tentu banyak asumsi dari komunitas lain yang ingin mengikuti konsep dari hutan kota Sangga Buana. Karena kan kita sudah seperti kita ketahui, Sangga Buana itu sudah berjalan dengan establis sampai saat ini dengan Mbak Indinya dan juga rekan-rekan dari Sangga Buana yang juga akan coba saya contoh bagaimana cara melakukan pelestarian alam yang tidak hanya gaung-gaung semata aja. Semoga hal kecil yang mulia ini dapat dilakukan oleh masyarakat lain dan membuka kesadaran pemerintah akan pentingnya lingkungan, bukan mementingkan kepentingan satu pihak. Reporter Eva dan juru kamera alam Cinere, Jakarta Selatan melaporkan.